gila ya pemandangannya, keren banget Gunung Salaknya. Sa, keren banget sa itu. Sa, kok aneh ya? Biasanya nggak kayak gitu sih. Yo, balik lagi di channel gua, anjay. Masih bersama Suprapit, anjay. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Biar subscribe itu inilah buat biar channel ini semakin berkembang. Jadi kali ini gua lagi perjalanan pengen ke arah Ciapus. Ke Ciapus, ke rumah si Adnan, temen gua. Jadi rencananya gua pengen moles. Rempong banget dah. Jadi rencananya gue pengen moles motor si Adnan pakai alat poles ya. Ini kita muter-muter dulu lah. Oh ya, hari ini tuh hari Jumat ya. Kalian jangan lupa sholat Jumat. Dan juga ya, gue cuma ngingetin sih. Bebas sih kalau mau sholat juga. Tapi yang penting mah sholat Jumat. Nih sekarang kita melewati Jalan Dadali. Sebenarnya gue pengen beli es krim dulu nih sama dia, beli es krim MCD. Karena gue udah lama gak beli es krim. Apa tuh gue mah gak bisa beli es krim. Ini aja minta dibeliin sama si itu. Yaudah sekarang kita perjalanan dulu ke MCD Lodaya saja. Ini gue udah benerin ya, ini kacanya tadinya bolong anjir. Gue udah masang sendiri nih. Tinggal ini gue ternyata ini gue dashboard gue pecah anjir tuh. Udah tua kayaknya. Pengen gue perbaiki. Ya udah nanti kita skip dulu nih, nanti kita lanjut lagi vlognya kalau udah di jalan Pajajaran. 2000 years later. Ya sekarang kita berada di Lampu Merah Jambu 2. Jadi kita ambil ke kanan karena kita nggak jadi beli es krim ya kayaknya. Jadi kita lebih memilih beli bakso. Spicy meat. Yeah, boy. Karena bakso lebih mengenyangkan ternyata. Saya pikir-pikir kalau beli es krim itu harganya 8.000. Bakso itu harganya ya 12.000 sih, 12.000 sampai 15.000. Lebih kenyang. Kalau es krim kan kayak anjing cuman bikin enak sih sebenarnya, cuman enak ya kalau makan es krim siang-siang. Ya kita nyantai aja lewat Pajajaran. Siapa tahu rame itu di Shell. Ini keadaannya rame juga ya. Tuh, nyantuy. Ini keadaannya gini aja ya, Bogor. Sepi kadang, kadang rame. Anjir, speedo gue mati ternyata. Error. Oh, error Elsa, Elsa tuh. Gak hidup. Nanti deh coba aku benerin. Ternyata ini speedonya mati ya. Nanti coba gue ke bengkel Honda ya. Soalnya kalau soal speedometernya gue nggak ngerti. Susah. Kayaknya itu ada jaringannya di dalam ya. Anjing jaringannya. Sambil santai ria-ria. Oh ya, nanti gue bakal nyobain motor ini di tanjakan ya. Supra gue masih kuat nggak di tanjakan nih? Wah, ada apa tuh, Sa? Aduh. Oh, mogok ya, Sa? Hah? Kayak aku kemarin. Mogok ya? Apa tuh? Oh, bensinnya bocor. Keren kenapa, Pak? Ngeri aku nih. Ya, kita lanjut lagi ke arah Botani Square. Nanti kita belok kanan, jangan belok lurus. Jangan belok lurus. Goblok. Anjing, apaan tuh? Serem amat, gila. Anjir, King RX King. Motor kencang. Ini lampu merahnya lama di sini nih. Aduh. Ini gue sebenarnya lagi nggak mood ya buat ngevlog, nggak tahu kenapa nih. Sebabnya apa nggak tahu nih.
Cuman kita nge-vlog aja dah. Dari perjalanan ke rumah si Adnan. Cepet nih, cepet. Keburu. Goblok. Keburu. Nah, lewatan lampu merahnya. Langsung saja kita kebutin. Ada polisi. Kebut-kebutan. Pakai Supra, udah top aja tuh giginya. Gila kan ini cuacanya enak banget. Rasanya anjing banget. Kalau ke puncak santai. Kita belok kanan saja. Kalau ke Cihapus belok kanan lebih cepat. Lebih nyantuy. Lagian nggak ada polisi juga sih. Lagian polisi juga mau nyetop gua ngapain. Oh, ada polisi. Ada polisi. Sa, ada polisi. Wits, jalannya jelek banget dah. Kita santai. Santai saja. Wadaw. Tumben nggak macet di sini, biasanya macet anjir. Ini kita lewatin jembatan Otista. Ada polisi lagi ngopi. Ini kita lewat Surya Kencana aja kali ya. Habis itu ke BNR. Tapi gue lupa rumah si Adnan tuh lewat mananya. Kalau lewat BNR agak-agak lupa-lupa ingat anjir. Kalau kalian di Bogor, foto di sini bagus nih. Tuh. Rawang Surya Kencana. Anjir, keren banget. Di tempat makan teh mana sih, Sa? Ini ya? Mau kesini nggak? Sepi tapi tuh. Ditutup anjir. Tuh. Ini buat foto keren, Sa, tuh. Keren ya? Kayak Jepang, apa sih? Jepang ya? Ya, sekarang kita udah di mana ya ini? Deket Gang Out ya. Kita belok kanan. Itu kecuali motor. Oh, ini boleh motor. Gaya gua nggak boleh. Gila tuh. Kalian bisa lihat pemandangan Gunung Salak. Gede banget itu gunung. Nih, kita lihat di depan bakal ada tanjakan. Jadi, gua pengen nanya, ini pengen ngeliat nih kekuatan Supra gua nih. Supra pip. Nggak, tanjakannya nggak tajam-tajam amat sih. Tapi yang pasti kuat lah Supra gua mah nih, gigi 2 ya. Neng. Kuat anjay. Mau lewat Cikidang juga kuat ini motor. Anjay, geber. Belok kiri ke arah BNR. BNR tuh Bogor Nirwana Residence ya. Ini ngapain sih nih? Berhenti. Ke kiri nih. Ke kiri anjing nih. Goblok. Naik terus. Wow. Mengerikan. Ini kita belok sini aja ke kanan. Lewat jalan pintas. Gua lupa ingat sih sebenarnya. Ini kalau mau belok kanan tuh kita harus berhenti dulu, jangan langsung masuk. Kita nyantai. Naik lagi terus. Ini kita masukin kawasan BNR. Dulu gua latihan mobil di sini nih. Di BNR. Wow. Laper, pengen makan anjir. Wow. Di rumah si Atan ada makanan gak ya? Nan, mau makan gua anjing. Enak banget nih kalau lewat sini adem. Banyak pohon. Wow. Ya udah, gua skip dulu, nanti kita lanjutin lagi videonya.
Nih kita lihat rumah-rumahnya gede-gede banget ya. Tuh, tuh rumahnya gede-gede banget anjir. Udah kayak apa tahu. Tapi kayaknya rumah-rumahnya sepi gitu ya, nggak ada orangnya. Kayak terbengkalai. Aduh. Mungkin yang di dalam-dalamnya klaster mah ada, tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada orangnya. Kebanyakan. Tuh. Sepi ya BNR tuh. Ini banyak ruko-ruko yang kosong gitu. Kayak sayang gitu. Mungkin karena harga kemahalan kali ya. Harga sewanya kemahalan atau gimana. Jadi sepi. Padahal kalau dibagusin mah bagus ini. Aduh, sakit tuh. Ini gigi 4 masih naik nih tanjakan ini. Gila itu. Smash 110. Nyantoy amat. Gila itu pemandangan gunungnya kalau kalian bisa lihat. Kelihatan banget, cak kelihatan banget ya, saya. Iya. Ya gara-gara PSBB anjir. PSBB yang di Jakarta. Jadi kelihatan lagi kan? Kalau lagi nggak mudahan PSBB-nya kayak hilang ya, ketutupan awan. Tuh gila, Gunung Salak deket banget kelihatannya sih, padahal mah itu jauh banget anjir. Waduh, tuh bisa tuh foto di belakangnya Gunung Salak, backgroundnya. Ya kita lanjutin lagi perjalanannya ke arah Ciapus melewati. Apaan tuh? Melewati BNR. Tuh kalian bisa lihat, kita lanjut lagi nih. Tuh gila ya pemandangannya. Keren banget Gunung Salaknya. Sa, keren banget sa itu. Sa. Kok aneh ya? Biasanya nggak kayak gitu sih. Gila, subhanallah, keren banget ini. Kayaknya kalau ngecamp enak nih. Cuman gak enaknya lewat sini tuh banyak speed trap kecil-kecil anjir, bikin sakit. Wah, susul Karimun, disusul Karimunnya. Wow, jalannya jelek. Tuh, ini padahal keren nih kalau Jungle Fest dibagusin ini pemandangannya belakang. Anjir, keren banget. Atau enggak ini nih Odading Adelondok suruh kesini dah biar terkenal lagi dah. Adelondok yang Odading mau oleh. Odading mau oleh, rasanya anjing banget. Gue lupa jalannya kemana. Itu bukan saja jalannya. Apa yang depan situ? Ya, itu ya? Ya udah kita muter balik lagi. Udah. Aing lupa jalannya anjir. Oi, Karimun lu sok. Mirip. Kirain gue lu sok. Udah nanti kita lanjut lagi di dekat rumah si Adnan. Ini bentar lagi nyampe sih, cuman ini macet kenapa ya? Macet anjay. Gila panas banget anjir ini. Mana gue pakai jaket. Panas banget gila. Kita susul aja deh mobil ini lama, Supra. Pakai Supra 1000cc disusul. Wuts. Goblok. Sini banyak bengkel ya. Gila. Wow. Ini jalannya jelek anjay. Gedebak. Kalau pakai Supra teh. Wes, enggak pakai helm anjay. Ini perumahan apa ini? Perumahannya gede sih.
Rumahnya gede. Kita belok kanan ya saya. Nanti di depan. Hah? Iya kan? Aingnya lupa anjir. Aku juga lupa. Tuh Cihapus, Kota Batu. Nah, kita ke arah situ tuh, belok kanan. Kalau lurus itu ke Pondok Bitung, Cihideng, Tajur Halang. Aing ternyata. Kita salip saja. Uits, si bapak. Bapak lagi ngebiker, ngebik-bik, baik. Wow, kita belok kanan. Bawa bensin aja. Ya udah, nanti kita lanjut lagi kalau ada dekat rumah si Adnan ya. Kita udah masuk perumahannya, belok kanan. Tadi belok gang. Ini lumayan panas banget ini anjir. Yaudah segitu aja sih, anjing apaan tuh? Yaudah segitu aja ngevlognya di kesini ke arah rumah Adnan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Nantikan video selanjutnya di next video. Anjir.